Molata. Video kali ini Sakurani akan mengungkap jati dirinya Minami nih guys. Karena ya guys ya, ternyata Minami itu berangkat sekolah jam 2 pagi. Oh my god guys, waktu pagi-pagi kita ikutin dia menghilang, terus jam 2 pagi dia sekolah. Karena di channel Anurhai nih ya guys, banyak sekali anak-anak yang berangkat ke sekolah jam 2 pagi. Oh my god, aku pikir cuma Reiko lagi, ternyata banyak sekali. Kalian sudah nonton belum teman-teman videonya? Kalau gitu ya, kita harus kupas tuntas hari ini juga kemana aja Minami. Apakah dia bawa tas sekolah atau enggak nih? Sudah, kalau gitu Sakurani ganti baju dulu. Nggak usah pakai baju yang putih-putih nih. Sakurani kayaknya ganti baju apa ya? Aku pengen yang ini aja nih. Yang ini tapi ganti warnanya ungu aja ya. Seperti rambutnya Minami guys. Nah, lucu nih. Rambutnya aku ganti aja jadi yang panjang sekali. Dan warnanya lebih gelap aja ya. Nah, lucu nih. Terus matanya nggak usah pakai aksesoris, warnanya ungu juga guys ya. Ini nggak usah pakai, tapi aku pengen pakai bandana. Nah, lucu nih, perpaduan yang serasi. Oke guys, kalau gitu ya, kita langsung coba aja ya. Aku penasaran nih sama Minami. Oke, kita buru-buru aja lihat dulu ya. Aku penasaran karena pengen kasih tahu ke kalian, Minami ini akan menghilang di pagi hari guys. Lihat ya, lihat tuh ini. Hah, Arisa? Ya nggak muncul teman-teman. Ya sudah nggak apa-apa deh. Kalau gitu nggak bisa nih. Memang karena kan aku biasanya pakai baju Wonderland, terus jadi besar, jadi cepet kan terbangnya kan. Nah kali ini nggak usah ya guys. Aku nggak pakai Wonderland sengaja. Tapi aku punya cara kedua gimana kalian bisa tahu setiap orang yang ada di rumah. Sama seperti aku cari itu loh, Megumi Futaba. Oke, ini sistem setting. Terus girlsnya kita offin dan kita langsung terbang aja ke rumahnya Minami ya guys. Itu Takeo sudah berangkat ke sekolah tuh. Coba kalau di sini kita buka. Minami, keluar kamu dari rumah kamu, dari sarangnya guys. Coba ya kita onin. Sampai dia pulang ke rumah. Dan kenyataannya Minami kayaknya gak bawa tas sekolah kali ya. Ini dia santuy-santuy aja. Ayo loh Minami, ayo loh, disergap loh. Banyak orang, ini siapa sih seperti Juri? Oh iya, Juri kan bukannya Juri kelas 3 ya guys ya. Juri kamu kelas berapa sih sebenarnya? Oh kelas 21, sama kayak Sakurani. Sakurani ngapain kamu tinju? Lah Sakurani ninju dong guys. Aduh gak sengaja, ayolah. Kalau gini hide-nya aku ini aja, tag-nya kita sembunyiin aja. Oh my god, pasti dilaporin ke kantor polisi. Ya sudah ya teman-teman, yang penting kita sudah tahu ya dia ke lantai 2. Karena kalau di lantai 2, 1 ya kita lihat di sini nggak ada anak sekolah
pas aja yang jam 2 pagi ya. Ini kita back aja ya. Siapa ini tiba-tiba muncul? Madoka. Kok dia tiba-tiba muncul dari sini sih, guys? Dari atap ya? Gimana ceritanya? Wah, aneh banget ya teman Sakuroni ya. Di atas doang lagi. Sudahlah kalau gitu teman-teman, kita back aja ya, enggak apa-apa. Yang penting kalian tahu tadi Minami berangkat ke sekolah, saatnya kita buktikan yang jam 2 pagi ya. Dia bawa tas sekolah atau enggak? Karena emang di channel Ani Nurhayani enggak bawa tas sih, guys. Tapi kalau di sini dia bawa tas atau enggak nih? Coba ini aku ganti aja ya. Waktunya sebentar. Hatsuki tadi udah keluar belum sih, guys? Kayaknya udah ya. Coba ya, ini aku langsung aja jam 2 pagi. Oke. Tuh kan Hatsuki baru keluar, Hatsuki. Hatsuki, kamu jangan ke sekolah bareng-bareng teman-teman, dia hilang juga kan dia, guys. Oke, aku langsung school gate aja. Oke, kita langsung lihat ya, guys. Kemarin tuh banyak banget anak-anak sekolah yang lewat sini. Nah. Minami! Minami, tuh kan bener, guys, dia enggak bawa tas sekolah. Oh my god. Coba Minami. Minami. Kan emang dia nanti habis dari sini kan hilang ya, guys ya. Aku coba ya, teman-teman. Lihat nih, apakah dia ketabrak mobil atau enggak nih? Ayo Minami, apakah kamu akan ketabrak mobil? Oh, enggak, guys. Aman dia. Ya udah, guys. Aku pengen coba ya dicepetin. Kalau dicepetin jam berapa? Jam pagi hari ya, guys. Apakah mereka semua akan menghilang? Coba kita lihat. Menghilang enggak mereka? Loh, tapi teman-teman yang lainnya nggak hilang loh. Yang ini, kamu kok nggak hilang sih? Oh, ini Norika, guys. Hah, Norika? Lah, terus ini siapa dong? Lah, Yohe, kok cepet banget nyampenya? Lah, aneh, guys. Aku nyampe jam 2, tapi tadi nggak ada Norika sama Yohe loh, pas pagi-pagi loh. Aneh banget. Coba aku kalau kelas 2, ada nggak Minami? Minami! Ini Mayu Una ini. Coba kita kelas 21, kita lihat apakah ada Minami. Ke sekolah dong dia, guys. Mana Minami? Siapa Minami? Mana nih? Ah, iya bener! Dia gak bawa tas sekolah! Oh my god! Semua teman-temannya bawa tas sekolah, dia gak bawa tas sekolah. Minami, kenapa kamu gak bawa tas sekolah? Aku sudah mengikuti kamu dari tadi. Sakurani, kok kamu tahu sih? Aku sebenarnya gak punya tas sekolah, Sakurani. Bagaimana ini? Minami, kamu mau tas ya? Aduh, aku pengen sih, guys, kasih tas sekolahnya Sakurani. Kira-kira mau nggak ya kalau dikasih? Tapi kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kan kalau tas sekolah itu harus dipegang ya, guys, ya. Dijinjing gitu. Aduh. Tapi dia nggak bawa tas sekolah loh, guys. Oh my god. Terus gimana dong ini? Coba ya. Kalau gitu, ini aku coba come with me aja. Sini Minami, ikut aku. Aku tuh penasaran apakah dia akan pulang ke sekolah, guys. Atau sebentar ya, aku coba cepetin dulu jamnya. Biarin aja Minami, nggak usah kita suruh duduk, guys. Aku pengen tahu kalau teman-teman sekolahnya masih ada nggak di sini di kelasnya jam 9.40. Ah, hilang satu persatu, kan? Nah, hilang. Oke. Okay. Karena sudah hilang ya, guys, sebaiknya kita cari dulu. Biarin aja Minami ikutin aku. Kita lihat dulu teman-temannya di mana ya, guys. Apa di sini kah? Nggak ada ya di kelasnya Pak Junta. Oke, kita cek dulu ya. Aku nggak usah ikutin aktivitasnya dia lagi, guys. Kita lihat aja. Apakah di sini? Ih, ikan buah-buahnya sendirian dong. Minami, teman-teman kamu di mana sih? Aku nggak tahu, Sakurani. Ya udahlah, guys. Kita cepetin aja sampai sore ya. Nah, sampai jam segini. Oke, abis itu aku ajak Minami ini ke halaman belakang. Oke, Minami, kamu pegang tangan aku. Sebentar, guys. Ini teman-temannya bukan? Bukan dong. Aku lihat ya, sampai jam 2 segini apakah teman-temannya balik ke kelas, guys, atau enggak? Coba kita lihat dulu. Eh, ibu Sanae dong. Nah, ini siapa nih? Kamu siapa? Junya Hasebe. Kelas 22. Lah, itu kelas yang di sampingnya. Kamu siapa? Hirosuda. Kelas 22. Ini mah yang di sampingnya, guys. Lah, aneh dong. Oh, belum balik teman-temannya, guys. Coba kalau aku naikin lagi jadi jam 3 sore, kita lihat apakah teman-teman sekolahnya. Hahaha. Apa tadi dibilang? Nilai kamu 10. Minami, kamu kok teman-temannya enggak balik ke sekolah ya, guys? Ya, di mana teman-temannya ya? Oh, atau di halaman belakang sekolah kali, guys. Coba aku lihat dulu ya.
Lihat, kok ada yang ini loh. Minami, kamu tunggu sini dulu ya. Aku pengen lihat kok ini pada lari-lari tapi masih pakai baju sekolah sih, guys. Ini kelasnya Minami bukan? Miku Shiro. Bukan, kelas 22 bukan. Minami tuh kelas 21. Minami. Minami. Kelas kamu di mana sih? Apa mereka belum pulang ya, guys? Coba ya kalau aku babain, Minami kemana nih? Apa dia akan menunjukkan ke teman-temannya? Coba kita lihat. Nah, dia kabur, teman-teman. Oke. Guys, hilang. Hilang sudah. Ya, bagaimana ini, guys? Hilang lagi. Aduh, udah di hari kedua loh padahal loh. Wah, tapi yang lain ini pada nggak hilang, teman-teman. Harusnya mereka pada pulang loh. Ya kan? Eriterada. Aku sih nggak tahu kalau yang ini, guys. Yang kelas 22 ini belum pernah ikutin soalnya. Aduh, mana tuh Minami tuh? Berarti sebenarnya... Coba kalau ini kelas berapa? Kamu kelas berapa? Kelas 21 bukan? Coba ya, guys, kita lihat. Madoka. Bener, ini Madoka baru pulang, guys. Oh, jangan-jangan Minami hilang. Coba ya kita ikutin Madoka ya, guys. Madoka, kamu mau kemana? Kamu tahu nggak Minami di mana? Aku nggak tahu, kamu siapa? Kenalin, aku Sakurani. Temennya Sakuroni. Kamu temennya Sakuroni kan? Iya, oh, kamu yang pacarnya Sakuroni itu ya? Iya, bener Madoka. Madoka, kamu mau kemana sih? Kok aneh ya, guys? Cuman Madoka doang ya? Kenapa Madoka? Ini siapa nih yang pergi nih? Sebentar, kamu siapa? Coba kita lihat ya, guys. Sebentar. Ih, susah banget sih, guys, dapetin namanya. Coba ya, bentar ya, teman-teman. Ini aku liatin. Kelas 32. Oke. Bukan target kita, teman-teman. Kita harus ternyata dia hilang, tapi tiba-tiba dia masuk ke sekolah lagi, guys. Oh my god, apa yang dia lakukan? Setting aku kan udah pakai shadow ini ya, guys ya. Jadi bayangannya kelihatan. Kalau dilihat kan ini kudanya masih ada nih bayangannya nih. Coba Minami kalau turun dari sini kelihatan nggak bayangannya nih? Kok malah badan kudanya sih? Coba kita liatin ya, guys. Aku pengen tahu nih Minami bener-bener nggak sih pulang ke rumahnya? Karena sampai sekarang dia juga nggak bawa tas loh, guys. Oh my god, Minami! Minami turun, Minami jangan kayak gitu. Kelakuan kamu aneh banget sih. Aduh, guys, aneh banget beneran nih dia deh. Udah tadi pagi-pagi gak kelihatan. Terus aku di hari kedua dia berangkat sekolah jam 2 pagi, ya kan? Terus berangkat yang waktu kita pakai yang girls on itu, dia tiba-tiba lari ke sekolah. Ini dia mau ngapain sekarang, guys? Saatnya aku pakai kuda juga deh. Kita naik kuda ini aja, guys ya. Coba Sakurani, kamu naik kuda aja, coba kita lihat ya. Minami, kamu ngapain? Apa dia jadi siluman kuda juga, guys? Seperti Maki. Aduh, serem banget sih. Minami. Aduh, Minami, buruan ke. Kamu berpindah. Atau jangan-jangan dia pulang jam 4 sore ya, guys ya. Coba nih, kita tungguin lagi ya. Ini tinggal 6 detik lagi nih, oke. Kita lihat, kita muter-muterin aja. Sakurani pakai kuda aja ya, guys. Biar cepet ya larinya ya. Ayo cepetan, Minami. Turun kamu dari kuda itu. Kenapa dia ngeliatin Sakurani seperti itu ya, guys? Atau dia pikir jangan-jangan rambutnya sama? Tuh kan teman-teman yang lain pada pulang sekolah loh. Ini kemana dia ini? Lah, kok lari sih? Aneh banget. Ganti baju nggak dia? Tuh kan, ganti baju, guys. Lah, ini Minami kok nggak turun-turun sih? Aneh banget. Lah, gimana teman-teman? Yaudah deh, kalau gitu aku tungguin aja kali ya. Teman-teman, lihat Minami kenapa masih di kudanya? Sebentar. Ini siapa? Lah, Suki ngapain, guys? Oh, dia nyamperin kudanya. Oh, ini kudanya Hatsuki, teman-teman. Lah, Minami, kok kamu jadi kayak gini sih? Lah, tadi bukannya dia duduknya nyamping ya? Ih, serem banget. Hatsuki gak bisa pulang. Lah, Aoi lapar katanya, guys. Lapar dia habis lari-lari. Minami, kok kamu gak pulang-pulang sih? Ini udah jam 5 sore loh. Kenapa dia jadi pindah posisi seperti ini? Guys ya, aneh banget loh. Nenek, dia keluar. Oke, kemana kan dia?
Coba kita liatin dulu ya teman-teman. Minami, apakah kepalanya goyang? Enggak teman-teman, kepalanya juga nggak goyang nih. Padahal ini di hari kedua loh. Minami, Minami, coba aku dorong ya guys. Dia kemana? Lagi ya, berarti emang dia nggak bawa tas sekolah guys. Parah banget, parah. Aneh loh, dia bisa jalan ngesot, bener ini serem banget teman-teman. Aduh, serem banget sih nih game. Ya ampun, kenapa sih teman-teman? Ini aku hanya di game aja ya bisa kayak gini ya, karena ini aku bener-bener kaget loh. Kenapa Minami ini banyak banget kejadian aneh dalam dirinya? Aduh, ini dia pasti mau pulang kan guys? Aku buruan aja ikutin dia, jangan sampai kehilangan jejak. Pokoknya pepet terus. Kenapa dia lewat sini guys? Kenapa dia lewat rumahnya Aoi? Apa dia lewat belakang? Bagaimana nih? Apa jangan-jangan dia tidak pulang ke rumahnya teman-teman? Oh, ini tuh lewat belakang rumahnya Aoi. Oh iya, aku tahu. Nah, itu kan? Ya kan dia lewat rumahnya Norika nih, pasti rumahnya Norika. Terus coba kita lihat apa yang terjadi. Ah! Kok dia lewat sini? Minami, ini bukan rumah kamu. Lah, dia putar dong. Minami. Hah? Bukan. Hilang lagi, guys. Tapi ngapain dia ke rumah sebelahnya? Padahal ini bukan rumahnya. Nah, ini rumah siapa ya, teman-teman? Kalian ada yang tahu nggak ini rumah siapa nih yang di sampingnya Minami? Kenapa Minami tiba-tiba pulang sekolah mampir dulu ke rumahnya yang di sampingnya itu? Ya ampun, guys. Banyak banget kejadian aneh dilakukan sama Minami. Aduh, aku nggak habis pikir. Sampai dia pulang pun dia jalannya ngesot-ngesot kayak gitu, guys. Kayak keseret gitu ya. Ya sudahlah, kalau gitu sampai di sini dulu aja ya, guys, video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan terselesaikan misi kita mencari tahu jati dirinya Minami Kasuga, teman-teman. Kalau kalian suka video aku kali ini, jangan lupa seperti biasa liking ya jempolnya, dan di-share juga ke teman-teman kalian, dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Anura ini, karena di sana juga aku upload Sakura Ski Simulator loh. Kalau begitu, terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video ini game selanjutnya.